Oke bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tes atau mungkin gameplay dari PB Offline yang paling baru ya senjatanya ya kalian biar bisa mencoba juga ya ya kalian biar bisa melihat juga bahwa saya nggak bohong ya. Dan di sini kita akan langsung saja buka ke file explorer atau di mana lokasi PB kalian ada ya atau mungkin PB Offline-nya. Di sini ada PB Offline ya kan. Nah di sini kita akan start server dulu, kita ke game bahan PB Offline ya. Kalau misalnya kalian biar nggak ribet, kalian bisa copy si server reborn ini ke game PB kalian ya. Di sini kita akan copy saja langsung ya kan, kita akan copy, kita ke game, kita akan PBO plan, kita akan ke paste mungkin ya. Nah kalau misalnya kalian gak mau ribet juga, kalian bisa kasih shortcut di mana ya, kalian saya kasih shortcut mungkin gimana ya cara bikin shortcut, kalian copy mungkin ya. Di sini kita akan copy dan sini kita akan paste ya, paste shortcut ya, kita akan paste shortcut ya kan. Jadi kalau misalnya kalian mau nge-start, kalian cukup klik yang di sini aja, jadi kalian gak harus cari server reborn gitu atau mungkin buka-buka folder ya biar gak ribet juga. Sini kita akan double klik saja ya kan, kita akan allow access saja untuk mengizinkan. Di sini kita akan minimize saja langsung. Nah setelah itu kita akan buka XAMPP ya, XAMPP control panel, kita akan start saja langsung ya kan. Setelah itu kita akan minimize, jangan di exit ya. Dan sini kita akan buka navicate, kalau misalnya kalian malas nyari kalian cukup ketik aja di situ ya kan. Kalau misalnya ini sebenarnya ada sih di sini navicate ya. Di sini kita akan tunggu dan di sini kita akan my skillnya juga udah ya, di sini reborn-nya juga udah bisa. Dan di sini kita akan ke point blank yang login ini, kita akan double klik saja langsung karena di UAC nggak bisa ya. Dan setelah itu nanti akan muncul yang seperti ini dan akan kita tungguin. Oke, jadi di sini kita sudah masuk ke gamenya dan di sini kita cukup tinggal pilih server ya, public server saja di sini atau mungkin public ya. Di sini kita akan pilih server, kalian mau pilih training server atau mungkin expert ya atau mungkin expert ya, itu terserah aja, terserah kalian. Jadi kita akan pilih yang server 7 deh ya. Di sini kita akan tunggu ya dan di sini kita akan masuk mode AI ya. Nah, untuk mainnya kalian cukup ke special match saja dan ke AI mode ya. Dan di sini kita akan pilih tempat, kalian mau di mungkin di Burning Hall, mungkin di sini kita akan durasi gamenya 10 menit, musuhnya 100 bisa nggak bisa ya, kayak PUBG gitu 100 musuhnya. Di sini kita akan mungkin ke inventory dulu ya, ganti senjata mungkin. Di sini weapon, di sini kita akan ke mail, di sini kita akan mengganti senjata kita ke butterfly ya, jadi biar kayak CSGO juga ya. Atau mungkin karambit, tapi kayaknya karambitnya ini animasinya jelek ya, enggak kayak di CSGO. Nah sini kita ke main ya, dan di sini mungkin untuk ininya saya akan pakai negev ya untuk nge-spam. Ada nggak sih negev? Situ ada basoka loh, bener loh ada basoka. Hah, basoka berapa nih pelurunya? Pelurunya 3 4 4 doang, gila loh, yang benar saja gitu kan. Di sini kita akan cari negev ya. Negev itu masuknya ke M249 atau ya, kalau misalnya kalian nggak tahu negev, di nggak ada loh, nggak ada negev. Atau mungkin kalau misalnya ini biasanya nyebutnya Rambo ya, di mana sih negev, kok nggak ada ya? Harusnya ada sih, wah nggak lengkap nih, harusnya ada dong. Atau mungkin udah dihapus kali ya senjata yang kayak gitu, atau mungkin uji deh gitu yang pelurunya lumayan banyak, mana ya? Kayaknya ada di sekitar sini deh. Saya udah lama banget gak main PB gitu. Udah sekitar berapa tahun tuh. Sini serius lu nggak ada ya? Udahlah pakai taktil aja, taktil. Kita equip ya. Mungkin di sini saya udah cupu ya kali ya menggunakan senjata-senjata seperti ini. Kita start saja langsung. Dan ini full offline ya. Kalau misalnya ada yang tanya, "Bang, itu full offline atau semi offline?" Full, ini full offline ya. Tutorialnya gimana, Bang? Ya, lu bisa cari di channel saya atau mungkin di ya pokoknya channel saya aja lah biar lu nggak malas juga ya. Dan sini kita akan tungguin ya mempersiapkan game. Nah, sini lumayan juga lah, boleh juga lah pisau butterfly-nya animasinya. Saya udah lama banget. Tiba-tiba kena, saya nggak tahu kenapa ini PB ininya kurang licin gitu. Kalau saya CSGO biasa licin, jadi enak banget. Double kill. Gila no scope boys. Reload, reload, reload. Ini masih easy loh. Nggak kena loh, nggak kena loh. Sudah lama banget nge main CS, bener udah setahun nih udah pensi dari CS saya juga.
kan ini musuhnya juga bego gitu. Bego gitu musuhnya. Aduh. Saya gak kena-kena lagi, cupu saya emang. Udah lama nih akibat udah kelamaan gak main CS. Tuh kan, no scope. Gila. Gila, dua kali no scope. Tiga kali pak. Emang terlalu jago gitu. Bacot deh. Kita akan ganti senjata mungkin ya. Ini kita akan ganti senjata apa nih yang enak gitu ya. Yang enak mungkin, jujur ya gak ada Uzi ya. Kalau ada Uzi kayaknya enak banget ya. Sini udah Uzi, dual Uzi gitu yang emas ya. Kita akan cari, mana sih? Kok nggak ada sih? Wah. Kita akan ditembakin, bodo amat. Yeah. Kita akan T dulu ya kan. Sini kita akan cari terus. Mencari, tetap mencari. Submachine gun kan? Uzi itu kan? Mana sih? Ah bodoh lah, ya udahlah pakai Chris kita oke aja langsung. Dulu ini ya, kalau misalnya kalian main PB dari zaman saya SD itu tahun 2008-an ya, 2008-an itu, ini Chris itu kalau punya Chris itu yang paling jago gitu, yang paling apa, yang paling kaya. Kalau misalnya dulu kalau misalnya kalian sekarang kayaknya enggak sih. Jadi kalau ada Uzi saya lebih Uzi deh. Terus kalau PB ini nge-spray-nya agak kurang gitu. Lebih enak CS kemana-mana pak, benar. Demi apapun ya. Lebih enak CS go. Lihat. Nge-spray-nya kurang gitu, kurang enak. Kalau di CS go enak banget. Aduh, 20 lagi. Kalau di CS itu saya punya pistol butterfly itu kan. Kalau pisau butterfly itu paling enak kalau misalnya ganti ke pisau animasinya gitu, animasinya terus pencet F gitu. Ini nggak bisa. Ini F-nya pencet belakang-belakang kayak begitu. Oke, difficulty menambah mungkin ya. Kita akan mungkin di situ ngejengkang ya, mantap sekali. Memang nggak menantang gitu musuhnya pak, bener nggak menantang. Soalnya mungkin di sini difficulty-nya saya masih dari nol kayaknya. Tuh kan, masih bego-bego gitu musuhnya. Saya lebih enak nge-spam gitu kan. Lihat. Mungkin sini saya akan ganti senjata ya. Ganti senjata lagi, mana sih Uzi gitu. Harusnya ada Uzi, dual Uzi. Kok nggak ada ya. Atau mungkin ini senjata-senjata zaman now kali. Oh ini ada dual Uzi. Nah ini, kita oke. Kita bunuh diri saja langsung. Bunuh nih, cepat. Kurang, nah sip. Di sini saya kalau pakai dual Uzi, saya enaknya bisa nge-spam gitu. Di sini kita akan pakai dual Uzi saja langsung. Di sini ada belakang. Ini logonya berapa tuh? 500, 480 ya. Kayak kualitas video pak, bisa sampai 480. Jadi kalau misalnya ini bisa apa sih, suppressing fire gitu, atau mungkin pre fire lah setidaknya gitu. Tuh kan, ya cukup di klik aja, cukup sekali tahan gitu. Oke, 40 kill, difficulty meningkat level 3 ya. Kalau teman saya tuh mungkin karena udah jago main PB gitu ya, udah sampai level 8, level 10 kali ya. Lo kan level 3 udah lumayan pakai, mulai pada pakai bom ya kan. Jadi ini nggak harus reload lagi, mantep. Jadi oke. Oke, kita exit saja lah ya. Kita sudah cukup juga ya. Dan ya, jadi kayaknya cukup segitu doang untuk video gameplay atau testimonialnya. Di sini kita akan lihat clan mungkin. Ini clan, oke, GM itunya ya kan. Di sini kita akan lihat title atau title ya. Di sini kita akan full title udah belum sih? Ambil title bisa nggak? Dapatkan title yang dipilih. Hah? Di, gitu doang? Udah.
Gila. Serius lu? Hah? Nggak harus punya yang kayak begini-begini. Hah? Butuh 28 unit ya kan? Kita ambil title. Kita oke. Okay. Langsung lu keambil. Ini pembodohan. Kita exit aja lah langsung. Dan ya jadi cukup segitu doang video gameplay PB Offline ini. Untuk cara installnya kalian bisa ke channel saya. Atau mungkin kalian cari di ending video ini. Ending video ini biasanya ada card gitu ya kan. Ada card gitu kalian bisa klik di situ ya kan. Jadi biasakan nonton sampai habis. Nonton sampai tamat ya. Kalian biar gak salah paham juga gitu. Biar paham biar ngerti ya. Dan ya jadi cukup segitu doang video gameplaynya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Seperti biasa nama saya Gaida Tutorial Bekasiat. Dan thanks for watching. Bye bye.